dari awal sampai akhir itu sunnah Nabi SAW yang sudah mulai punah sekarang, yang sudah mulai langka. Nah, itu kalau hidupkan, oh luar biasa diri. Kita akan kedatangan tamu ya, tamu yang istimewa, tamu yang bernama Rajab. Ini bulan yang spesial. Semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan haram, dan Rajab bagian dari 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat 5 waktu kita pahalanya beda nih. Gun puasa Senin Kamis kita pahalanya beda. Zikir pagi sore kita pahalanya beda. Infak sedekah kita di bulan ini pahalanya beda, dilipat gandakan oleh Allah. Antum birrul walidain, antum berikan hadiah buat orang tua, itu pahalanya beda. Pahalanya lebih tinggi. Ini bulan Rajab. Seluruh amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ini waktunya beribadah. Ini waktunya memperbanyak sholat duha. Ini waktunya menjaga rawatib. Ini waktunya memperbanyak sholat-sholat sunnah mutlak. Ini waktunya perbanyak puasa. Ini waktunya tambah lagi infak kita. Ini harus diperbanyak hadirin.